qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fisnatain, rajulun atahu Allahu malan fasulita ala halakatihi fil haqqi, wa rajulun atahu Allahu al hikmata fa huwa yaqdi biha wa yuallimuha. Rawahul Bukhari. Sekarang saya berada di pesantren Cendekia Amanah di luas tanah lebih dari 1 hektar, ingin mencetak 2 generasi yang diamanahkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama adalah generasi yang punya intelektualitas dan mengamalkan dengan ilmunya, bahkan mengajarkan melalui pendidikan dari pesantren dan pengajaran kitab dan kegiatan ilmu. Yang kedua adalah keterampilan melalui pelatihan-pelatihan seperti di balai latihan ini. Kita ingin mengembangkan bagaimana menjadikan siswa yang punya skill. Oleh karena itu, pesantren ini selain mencetak generasi Qurani dan entrepreneur, juga pesantren ini ingin menginkubasi pesantren-pesantren di Indonesia bersama-sama membangun generasi yang punya jiwa entrepreneur, sehingga punya memiliki harta yang banyak dan diinfakkan dalam kebaikan. Yang kedua, punya intelektualitas, yang punya komitmen dan integritas guna membangun bangsa. Mohon doanya dan mohon juga doa. Terima kasih. Allahu Akbar, Allah Allahu Akbar.